Di video kali ini kalian pasti juga udah tahu ya aku akan membahas apa, karena aku nggak akan mungkin membahas kendang. Oke, di sini nggak ada kendang. Oke, jadi serak guys, di sini aku akan mengajak bintang tamu kita. Ini dia, jeng 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 jeng. Nah, ini dia si Molly. Si Pocun baru bubuk sih. Hidungnya kotor, ada upilnya. Aku bersihin gak mau dia. Aduh, dia tuh paling gendut banget loh guys jadinya. Nak, kamu mau kemana nak? Astagfirullah. Dasar kau kucing garong. Keong racun deh ya. Oke, pertama-tama aku akan menyuruh ini si Molly, ini namanya si Molly guys. Dia akan memberi salam kalian ya. Halo, hanya ngaciu. Sarangnya. Oh gitu cara dia menyapa. Oke, biarkan dia bermain dulu, sepertinya dia ingin bermain. Jadi di video kali ini kalian juga pasti udah tahu aku mau ngapain. Jadi aku mau unboxing. Aku akan unboxing ini dia. Ini sebenarnya udah aku buka sih karena aku takut ada salah satu di sini yang terlewatkan gitu, jadi aku video dulu gitu, jaga-jaga nilah ya guys ya. Oke, langsung aku buka aja karena aku emang juga udah nggak sabar sih ya ingin membukanya, jadi aku buka di sini. Aku banyak banget isinya, aku beli membuka untuk kalian satu per satu begitu ya. Aduh si Molly, kamu ngapain Molly? Kamu pengen masuk kamera nih. Lah ya ungkus deh. Si mau ya capture guys, capture. Lihat kamera mau ini. Ada. Oke guys, aku akan melanjutkan unboxing aku yang pertama kali. Sebentar, kemarin aku beli apa? Aku lupa guys. Aku akan mengasih tahu kalian aku beli apa aja. Yang pertama aku tuh beli pipet. Nah, aku beli pipet ini dia. Jadinya ini tuh pipetnya yang enggak dari kaca, enggak dari karet itu. Tapi ini pipet yang dari plastik gitu. Nah, pipetnya kayak gini. Ngapain aku sih beli kayak gini? Ini kan empus-empus akan masih baby-baby ya. Jadi kalau kadang tuh suka susah minum air. Air susu juga. Jadi aku beliin ini karena dia tuh gak mau ngedot, jadinya maunya disuapin. Terus kalau mau minumin obat juga bisa pakai ini. Aku beli 4 karena harganya cuma 500 rupiah, jadi aku beli 4 sekalian gitu. Setelah itu aku beli apa sih ini, Petcon. Nah, Petcon ini apaan sih? Ada. Nah, jadinya tuh Petcon kayak gini, guys. Ini tuh fungsinya kayak ditaruh di leher gitu. Aku juga ya. Jadi Petcon ini tuh fungsinya tuh kayak gini. Jadi ini kan leher, terus kayak dipakein gini gitu loh. Kalau kepala awan kebesaran jadinya. Coba testimoni. Jadinya tuh kalau kayak kegedean aja bayi. Ini sebenarnya bukan ukuran buat bayi ya. Ini Isra tuh berfungsi sebagai kayak biasanya tuh kan kucing kita tuh apa ya, terluka gitu di bagian tubuhnya, terus kayak kita kasih obat. Nah, kalau kucing tuh kan pasti apa ya, kayak dijilatin gitu. Nah, untuk mengantisipasinya biar gak dijilatin, jadi aku tuh beli kayak gini. Nah, ini tuh cara pakainya tuh kayak ditaruh di lehernya gitu. Sorry, ini bukan ukuran buat baby ya guys. Jadinya amblong guys. Jadi kayak gini direkatin gitu. Ini jadi kayak ada perekatnya gitu. Sorry ya, kamu jadi aku bahan uji coba. Gak apa-apa lah, kamu tuh jadi artis loh Molly. Namanya Molly, si Pocun baru bobo. Kalau aku ituin, kasihan lah ya. Ini sebenarnya bukan buat baby ya. Ini buat ibunya sih. Jadi itu kita rekatin gini. Kan ini masuk dulu gitu kepalanya. Masuk dulu gini, terus kita rekatin gitu. Di mau? Molly! Nah, jadinya kepalanya di sini. Nah, jadi otomatis dia nggak akan menjilat-jilat bagian tubuhnya. Nah, jadinya kayak gini. Ini
Ablok. Ini bukan ukuran buat baby ya. Jadi gini, otomatis dia kan gak bisa jilat bagian tubuh-tubuhnya sini kan. Hei, kamu ngapain? Kakak, aku di dalam gua. Nama aku Mayi. Oke, selanjutnya aku beli ini, parfum buat empus. Ini harganya, oh ya, yang petconnya tadi itu harganya 24.000 satunya, itu yang ukuran nomor 5. Setelah itu parfum, aku beli parfum buat bus aku yang apa ya, parfum Blossom, harganya 18.000. Ini warna ungu gitu. Coba aku cium baunya kayak apa ya. Nanti kalau enak buat aku parfum sendiri deh. Harganya cuma 18.000. Ini 60 mili. Dan ini akan aku uji coba semprotkan. Ini buat baby boleh gak sih? Gak apa-apa lah ya. Aku juga gak tahu. Semoga gak apa-apa. Suska bukanya. Kamu mau bukain buat aku gak? Bau banget. Inuk banget baunya. Ini tuh gak tahu kenapa di dalam sini kayak ada itunya ya. Apa sih? Kayak ada yang layang-layang gitu deh. Saffron. Coba aku... Hei, Tayo, sini! Ya, di situ! Sini! Ini harganya 18.000. Halo, teman-teman. Aku mau dikasih parfum sama kakaknya. Jadi kalian harus nonton ya. Sebentar, sebentar. Aku mau ambil parfumnya dulu. Halo kakak, aku tolong kasih parfum dong. Aku bau banget, aku belum mandi. Satu minggu belum mandi. Jadi aku kasih parfum dong kakak, biar cantik begitu loh. Ganteng. Salah, biar ganteng. Sorry teman-teman, aku tuh cowok. Nama aku Moi, kayak cewek. Tahu tuh kakak aku. Oke guys, aku akan memakaikan parfum ke dingin, jadi kayak ada sensasi dinginnya gitu. Ini tuh langsung disemprot ke kucingnya apa ke tangan kita dulu sih, aku nggak tahu, yang penting aku dingin lah. Halo brodel nanti. Kasihan dong kamu jadi baru uji coba. Kakak, aku ingin sekali kakak. Aku juga. Oke guys, selanjutnya aku beli sisir mandi model telapak tangan. Jadinya tuh ini adalah sisir mandi model telapak tangan kayak gini. Sebentar aku buka ya. Kamu di sini dulu. Ini tuh model tangan kita gitu. Nah, ini ada yang buat ituin tangan kita yang buat di sini. Kayak gini mungkin ya. Gak bisa masuk. Ini harganya 12.000 satunya. Susah sekali masuk. Guys, oke, udah terpasang nih. Jadi kayak gini dimasukin ke tangan kita. Molly. Ini, jadi ini empusnya, pamannya. Ini kan baru mandi ceritanya. Aduh, nak, kamu jangan gitu, nak. Ya, kayak gini deh. Ya, anjir kidut deh. Oke, okay, no problem. Jadi, kita kayak sisirin-sisirin kayak gini gitu. Dan bulunya akan menempel di sini. Biasanya tuh kan, kucing kalau dimandiin kan bulunya pada rontok tuh. Nah, yang rontok bisa nempel di sini. Jadi, nggak berceceran. Tuh, dia suka banget. Kakak, aku suka sekali. Ya Allah, enak banget sih kakak. Ini terus dong, kakak. Kalian lihat ya, ada bulu-bulu yang terbang. Ih, dia suka sekali. Lihat deh. Slash banget. Oke guys, selanjutnya aku itu beli ini Baby Snappy Tomcat. Ini adalah makanan buat empus aku. Jadi di sini tuh ada omega 3-nya, ada vitamin, mineral komplit, dan ini nih, baca sendiri. Jadinya komplit banget. Aku beliin ini.
itu harganya 11.000 tok guys. Setelah itu aku beliin ini semprot kayak yang buat ska, apa tuh, buat anti infeksi kulit, buat tempus lah intinya. Karena ini ibunya si Molly, si Mele itu kulitnya kayak terluka gitu, kayak gatel gitu. Jadi aku kasih ini biar enggak terjadi infeksi ya. Jadi ini nih di sini. Ini bisa buat, nah nih, buat scabies, demodex, kudis, koreng, eksim, gatal-gatal. Nah, jadi bisa aku semprotin kayak gini. Setelah itu kan pasti belum langsung itu ya, belum langsung kering ya, kering. Jadi nanti mungkin aku pakein ini biar kulitnya tuh nggak dijilat-jilat gitu. Oke, lanjut, itu tadi harganya 16.000. Dan setelah itu aku beli ini tempat makan, karena kucing aku sekarang tinggal 4, jadinya aku beli 4 doang. Kucing aku ada yang diadopsi, terus ada yang apa ya, ada yang hilang, si Momo, si Gembrot, dia nggak tahu kemana, hilang, entah dicuri orang atau dia kecantol sama cewek lain, aku juga nggak tahu. Ya udah deh, aku ikhlasin aja. Aku beli 4. Ini satunya itu harganya cuma 4.000. Cuma 4.000 harganya. Setelah itu aku beliin ini nih, makanan lagi ya. Ini tuh semua kucing aku, buat kucing aku beli yang ini. Jadi aku beli yang creamy sama, oh namanya krimis semua. Ini namanya tuh yang ini nih. Nah, ini Majuro ya bacanya, apa enggak tahu, sama Katsuo. Jadi ini aku beli 2. Ini okay. Isinya. Oh, kamu kenapa, Nak? Kamu ke belakang enggak? Dia di belakang, terserah dia lah mau ngapain. Jadi isinya tuh ada 1 2 3 4. Jadinya ada 4. Dan satunya tuh harganya 18.600. Jadi aku beli 2 dan 2 rasa yang berbeda. Oke, udah itu aja sih yang aku beli buat empus aku di video kali ini. Mungkin kapan-kapan aku akan unboxing lagi ya, semua yang berbau tentang kucing lah ya. Oh iya, kucing aku tuh lucu banget. Dia tuh punya kebiasaan lucu, kalau makan dia tuh mengeluarkan suara yang sangat lucu sekali. Kalau kalian kepo, kalian bisa lihat di next video pas aku lagi makanan kucing, makanin, kasih makan kucing aku. Oke, bro, cukup sekian aja lah ya yang aku unboxing. Itu aku tadi beli itu doang sih. Kapan-kapan aku akan unboxing lagi guys. Oke, di next video ditunggu ya. Oke, bye-bye, thank you udah nonton. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share juga biar teman-teman kalian bisa lihat video aku. Dan jangan lupa dibunyiin tombol notifikasinya. Oke, see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.